Fawakif masjid ini untuk para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, khusus para sahibil kitab, al-imam, syekh al-islam, qutb al-da'wah wal-irsyad, al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, al-hadrami al-syafi'i, kana syai'un ilaylahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladdallin. Amin. Niat ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jamaah, hari ini kita mulai pengajian dengan kitab baru. Ya, alhamdulillah kitab yang kemarin Nasihatid Diniyah, pengarangnya sama ulama besar di abad ke-12 Mujaddid Al-Imam Asy-Syaikh Al-Islasyaikhul Islam Qutbid Da'wah Wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Beliau dikenal dengan Sahib al-Ratib, ya, Ratib al-Haddad yang kita sering baca. Ya, beliau mengarang buku yang kemarin kita baca Nasihatid Diniyah, dan juga mengarang ini kitab Risalah Al-Mu'awwanah. Ada 10 buku beliau, ya. Insyaallah kita akan baca buku-bukunya sampai tamat semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, ya. Bisa baca kitab 10 beliau ini. Saya semalam pulang maghrib, ya, menjelang maghrib kali. Saya pulang ke rumah, berangkat umroh. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan seperti biasa kegiatan-kegiatan terus berjalan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, ya, dan keberkahan waktu. Ini kitab judulnya Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, ya.
Ini semacam sebetulnya message-message, surat-surat ya. Bermuatan ini untuk orang-orang yang ingin apa? Dan di antara orang-orang mukmin ingin suluk ila tariqil akhirah. Di kitab ini nanti ada bimbingan dari Al-Habib Abdul Haddad bagaimana kita mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Katakanlah ini risalah muawanah. So, misi ya yang membantu kita, yang menguatkan kita untuk orang-orang yang apa? Ingin di antara orang-orang mukmin yang menempuh jalan akhirat. Jadi ini bimbingan beliau sangat luar biasa. Kalau kita ikutin, insya Allah kita min al khair. Ya, para habaib itu yang belajar di Yaman dengan Habib Umar misalnya Al Hafiz, atau yang belajar di Mekah dengan Sayyid Ahmad bin Al-Habib Ali Al-Maliki, Alwi Al-Maliki, ini pasti baca kitab-kitab ini ya. Ini menjadi pegangan-pegangan mereka. Saya di saat berziarah ke Habib Zain bin Smith, kemudian saya ikutin kajiannya. Lalu beliau punya murid lagi, Habib Amin namanya. Saya ikutin kajiannya di Madinah itu, di dekat Masjid Quba. Saya dengerin mereka baca buku ini, 10 macam buku Al-Habib. Baca aja, baca muteran. Karena ini muatannya nasihat-nasihat semua. Baca aja. Ya. Kemudian saya samperin. Saya bilang, kami di Indonesia baru punya beberapa kitab aja tentang beliau. Nasihat Diniyah yang kita baca sudah terbiasa. Kedua ini Risalah Mu'awana. Ya. Kemudian juga ada Hikam. Yang lainnya saya belum punya. Saya pengen beli bukunya. Diantar saya ke tempat khusus. Jadi murid ini Zain bin Smith, Habib Zain bin Smith. Terus di satu sakoh apartemen di bawah aja. Ada buku beliau nih 10 buah. Ya. Berbaris semuanya. Saya mau semuanya sih barang. Nah, saya beli semuanya. Saya bawa ke Indonesia. Dan juga ada kitab Kutul Kulub karangan Abu Thahir Al-Makki, Makanan Hati, ada 2 jilid itu ya. Saya beli juga. Ini luar biasa. Kita di abad saat ini masih bisa mengkonsumsi ya karya tulis, katakanlah pola pikir di abad ke-12. Ya, kalau dihitung sekarang sudah berapa abad? Nah, ini luar biasa. Dan kita insyaallah baca ini ala manhajir rasul, ala manhajir sahabah, salatul salih, para habaib insyaallah ya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan. Kita awali dari mukaddimahnya. Nah itu saya lihat ada cetakannya beda-beda tuh. Yang Bang Ari cetakan kecilan lagi. Kalau yang lumrah di Indonesia kayak gini nih. Ya, artinya kita yang kuning begini. Ini juga cetakannya beda-beda juga. Nanti boleh beli di toko kitab. Biar jaman di sini pada megang. Ya, gitu. Kalau yang mau dicoret, memiliki sendiri bisa beli sendiri ya. Tapi kalau buat nyoret, buat enak yang kayak Ustaz Om Ari itu, atau yang saya pegang juga ini dari Madinah. Ya. Buka Om Ari di mukaddimahnya, tapi bukan mukaddimah An-Nasir. Kita di situ saya lihat ada 2 mukaddimah. Ini kita langsung mukaddimahnya pengarang.
di sana ada Mama Ira ikut ngaji halaman 13 ya. Kalau di kitab yang tipis ini berarti di halaman pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa in ya karim. Ya Allah mudahkanlah. Ya Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, mudahkanlah dan tolonglah kami, bantulah kami. Waftah bil haqqi dan bukalah ya dengan kebenaran. Wa antal fattahul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pembuka. Ya. Ada orang-orang yang ngaji dia beradab dengan majlis ilmu, itu Allah bukain hatinya tuh. Atau pulang paham dia. Pulang dia bawa ilmu, dia bawa cahaya. Ya. Makanya kita adabnya katanya orang mukmin itu membuka hati kita lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Ya, la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Wajib harus bagi seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih ilmu, nasihat. Kenapa? Karena nasihat ini adalah fadlun, karunia, wa ni'matun, nikmat. Dari mana? Min Allah, dari Allah. Ya. Tapi lewat guru kita, lewat ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, begitu. Kalau kita belum apa-apa, kagak mau buka hati kita. Ya, denger aja kagak mau, duduk aja kagak mau. Ya, orang yang duduk aja Allah belum kasih buka hatinya. Apalagi yang dia sudah menutup hatinya. Ya. Oleh karenanya adab kita hadir di majelis ilmu, kita datang tanpa punya ilmu. Dan kita datang bawa ilmu. Kita kosongin diri kita ya, agar kita pulang bawa ilmu baru, ilmu rabbani, ilmu dari Allah. Ya. Begitu. Wa antal fattahul alim, Engkau ya Allah Maha membuka. Ya. Al alim Engkau Maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana. Kami enggak punya ilmu. Ya. Illa ma'alam tanah, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Jadi asalnya kita ini kagak ada, Allah adain. Dan kita masih bodoh, jahil, Allah kasih ilmu dah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Alhamdulillahil wahidil jawadil wahabir razzaqil hannanil mannan. Segala puji bagi Allah yang wahid, yang esa, yang tunggal, yang jawad, yang maha pemurah, yang wahab, yang maha pemberi, yang razzaq, yang maha memberikan rezeki, yang hannan, yang maha kasih. Ya. Ya mannan, yang maha apa banyak memberikan karunia. Alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila jami'il insi wal jan. Jadi maksudnya segala puji bagi Allah yang maha tunggal, maha pemurah, ya, maha pemberi, maha pemberi rezeki. Ini sifat-sifat Allah semua. Hannan yang maha penyayang, Al-Mannan yang maha pemberi karunia. Alladzi ba'atha Muhammadan, yang telah mengutus Muhammad.
Siapa Muhammad? Khatama Anbiya. Ya. Khatima Anbiya. Nabi terakhir. Ya. Dari nabi-nabinya sallallahu alaihi wasallam. Birisalatihi, dengan risalahnya Allah. Buat siapa? Ila jami'il insi wal jan. Untuk seluruh manusia dan jin. Wa anzal 'alaihi al-Qur'ana, dan Allah juga menurunkan alaihi kepada Nabi Muhammad apa? Al-Qur'ana, ya. Dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Fihi hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Di dalam Al-Qur'an itu ada hudan, ada petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan ada penjelasan-penjelasan minal huda, daripada ajaran-ajaran Allah, ya. Petunjuk-petunjuk. Wal furqan, dan di dalamnya ada penjelasan pembedaan mana yang hak, mana yang batil. Wa syara'a lahu wa li ummatihi, dan Allah memberikan syariat kepada Nabi Muhammad, wa li ummatihi, dan kepada umatnya, ma wasa bihi Nuhan, sebagaimana Allah juga memberikan wasiat kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Wa faddala dinahu ala sa'iril adyan, dan Allah faddala, melebihkan, ya, artinya memberikan kelebihan kepada agama Nabi Muhammad ala sa'iril adyan, atas seluruh agama-agama. Ya. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, dan Allah menjadikan Rasulullah itu makhluk yang paling mulia. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah juga menjadikan umatnya, tadi Rasulullah, rasulnya adalah makhluk yang paling mulia. Sekarang umatnya, dan Allah juga menjadikan umatnya, ya, ukhrijat linnas khaira ummatin, umat yang paling baik yang Allah lahirkan, yang Allah adakan, ya, di tengah manusia. Siapa mereka? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Umatnya Rasulullah, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka, ya, melaksanakan amil ma'ruf, kebaikan-kebaikan, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah perbuatan munkar. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan umat Rasulullah itu ta'awanu, saling tolong-menolong, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan umat baginda Rasul tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita ternyata ada sekelompok geng lah, katakanlah teman-teman lah, atau klub, tapi tolong-menolonginnya dalam kejahatan, dalam maksiat, maka kita tidak termasuk umatnya Rasulullah. Ya, umat Rasulullah apa? Selalu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, melakukan amar ma'ruf, ya, kemudian mencegah nahi munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Umat ya Rasulullah itu melaksanakan salat, menunaikan zakat. Wa yatawassawna bil haqqi was-sabri, dan mereka saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillah. Umat ya Rasulullah itu berjuang, berjihad di jalan Allah. Ya, seperti sekarang nih teman-teman kita, saudara kita yang berada di Palestina, mereka sedang berjihad di jalan Allah. Ya, kita doakan semoga Allah turunkan kekuatan, kemenangan,
Allah turunkan pertolongan seperti dalam perang Badar. Allah kirim 1000 malaikat, 3000 malaikat, 5000 malaikat, ya. Sudah saatnya sekarang Zionis Yahudi hengkang, kabur, lari dari tanah Palestina. Sudah waktunya ya Palestina merdeka. Kita sebagai umat Rasulullah kagak suka, kagak senang ada pembantaian, ada pembunuhan, ya, anak-anak kecil yang tidak berdosa, ya. Ibu-ibu, wanita sipil ya terbunuh. Nah, setiap hari kita melihat itu pemandangan yang sangat menyakitkan hati kita. Tapi kita punya apa? Punya optimis, keyakinan, insya Allah, ya, dalam waktu dekat Palestina akan merdeka, akan menang. Ya, perjalanan sejarahnya, kita lihat Nabi Musa menang dengan Fir'aun yang begitu tagutnya. Kemudian Nabi Ibrahim menang dengan Namrud. Rasulullah menang melawan kafir Quraisy. Dan Abu Jahal yang kata Rasulullah bah, Fir'auni asyaddu min Fir'auni akhi Musa. Fir'aunku lebih jahat, lebih kejam, lebih bengis daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Karena Fir'aunnya saudaraku Nabi Musa. Ya. Wayujahiduna fi sabilillah. Umat Rasulullah itu berjihad di jalan Allah. Ini kita ngaji ini juga berjihad nih. Ngaji berjihad, ngajar berjihad. Kan hujan-hujan gini enakan tidur di rumah. Ya. Enakan ngekepin bini di rumah. Tapi ini kita apa? Jihad. Wala yakhafuna fillahi lawmatal la'im. Ini umat Rasulullah tidak takut, ya. Lawmatal la'im. Meskipun orang-orang pada mencacinya. Min ahli zaghi wal khidlan. Dari orang-orang yang rendahan, yang hina, ya, orang-orang yang jahat-jahat. Fama yasuddu an sabilillah. Dan apa yang merentangi, menghalangi dari jalan Allah. Wa yalumu alal qiyam. Dan orang yang apa menghina, mencaci atas orang yang melaksanakan kewajiban hak Allah. Alal qiyam biwajibi haqqillah. Illa alladhina haqqat alaihimul malaikatu minallahi bisyaqawah. Jadi orang-orang yang ya apa orang-orang yang pasti atas mereka ya ketentuan dari Allah bisyaqawati wal khusran, yang mendapatkan kerugian, kesulitan, ya. Wal khizi wal hawan, sama juga wal khizi kerugian, wal hawan kehinaan. Wala yatajarradu li nashi ibadillah, dan tidak ada apa namanya tajarrud, kekosongan bagi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Wa da'watihim, dan mengajak mereka ila babillah, ke jalan Allah. Ila alladhina sabaqat lahum min Allahil husna, kecuali orang-orang yang telah terdahulu bagi mereka ada kebaikan. Bisa'adati wal aman, mendapatkan kebahagiaan dan keamanan. Wal fawzi waridwan, keberuntungan dan keridwan. Ulaika warathatun nabiyyin, mereka adalah pewaris para nabi. Wa immatul muttaqin, dan tokoh-tokoh orang-orang yang bertakwa. Wa khiratu rabbil alamin, dan orang-orang pilihan Allah, ya Tuhan semesta alam. Minal mu'minina rasikhina fil ilmi, di antara orang-orang mukmin yang ilmunya dalam, ya. Al mutahaqqiquna bihaqaiqil iman,
mereka merealisasikan hakikat-hakikat iman, wal iqani wal ihsan, keyakinan dan ihsan. Al waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal iyan. Mereka memahami, waqifuna ala itu memahami. Mereka memahami rahasia-rahasia Allah di alam mulkunya, ya, dan alam malakutnya. Maksudnya alam atas, alam bumi, alam akhirat, alam dunia, gitu ya. Min tariqil kashfi wal iyan, melalui jalan kasyaf, Allah kisaf tuh, Allah buka, ya, Allah perlihatkan. Wa ma fazu bihadhihi al-manaqib wa la wasalu ila hadhihi al-maratib illa, dan tidaklah mereka memperoleh, mendapatkan anugerah ini, kepangkatan ini, ya, kedudukan ini, dan tidaklah mereka sampai kepada tingkat-tingkat ini illa bi husni iqtifaihim wa kamali ittiba'ih, kecuali dengan dia baik-baiknya, artinya mengikuti Nabi, meneladani Nabi, gitu, dengan kesempurnaan mengikuti, meneladani Nabi, ya. Siapa li imamil a'immatil ladzina arsalhu, kepada pemimpin para tokoh-tokoh, alladzi arsalahullahu ta'ala lil alamin rahmatan, yang Allah utus dia, ya, untuk alam ini sebagai rahmatan. Siapa? Rasulullah. Sebagai rahmat. Siapa? Abdillah, hambanya Allah, wa rasulihi, utusannya Allah, wa habibihi, kekasihnya Allah, wa khalilihi, dan kekasih. Ada bedanya antara habib sama khalil. Maknanya hampir sama, tapi muasafat sifat-sifatnya berbeda. Orang tidak akan sampai kepada maqam Habibullah sebelum sampai kepada maqam Khalilullah. Ada, saya mengarang buku kecil tentang kisah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah romansiyah hakikiyah. Di situ ada cerita tentang maqamul khullah, maqam, kedudukan kekasih Allah. Ya, ada pertanyaan, ya Ibrahim, lima samaituka khalila, Ibrahim, kenapa engkau aku berikan gelar Khalilullah? Ya, jadi Allah yang nanya, Allah yang jawab. Di annaka ja'alta badanaka liniran, karena engkau ya Ibrahim, engkau ridho, engkau rela, ya, engkau berjuang, berjihad, sampai berhala-berhala engkau hancurkan, akhirnya engkau apa? Dibakar tuh, ya. Ja'alta badanaka liniran. Yang kedua, di annaka ja'alta malaka lidhaifan. Nabi Ibrahim orang yang paling pemurah, sangat pemurah. Enggak pernah makan sendirian, selalu ngajak orang lain. Ya, dia jadikan hartanya buat para tetamu-tetamu, begitu. Yang ketiga, li annaka ja'alta waladaka lil kurban. Karena engkau ya Ibrahim, yang engkau meridho, engkau jadikan, dan engkau taat kepadaku, yang engkau mau melaksanakan perintahku, menjadikan apa? Anaknya jadi korban. Yang keempat, li annaka ja'alta qalbaka lirrahman, karena engkau yang menjadikan hatimu khusus hanya untuk Allah aja. Nah, dari empat tadi itu masing-masing nanti ada ceritanya, ada isbat dari dalilnya tuh, ya. Kapan-kapan kita baca buku itu, ya, tipis buku saya itu. Taib. Kemudian Sayyidina, Tuhan kami, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama fi kulli hinin wa awan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, di setiap detik dan waktu. Salatan wa salaman daimaini, selawat dan salam senantiasa, bidawamil mulkil dayyan, ya, artinya selama adanya Allah yang
yang mahar raja. Jadi Allah berikan selalu rahmat, kasih sayang, salawat dan salam kepada baginda Rasul, keluarganya beserta sahabatnya. Amma ba'du. Baru tadi baru mukadimahnya tuh panjang banget. Ya. Fa yaqulu al-'abdul faqir al-mu'tarif bil qusuri wat taqsir. Maka hamba yang fakir, nah ini fakir ini kata laqab. Ya. Al-faqir, ya sekali lihat al-faqir dia menandakan bahwa ya dia sebetulnya fakir ini bukan fakir enggak punya uang, bukan. Fakir di sini adalah fakir dia orang yang butuh kepada Allah. Orang yang perlu kepada Allah. Seorang hamba yang perlu kepada Allah berkata, al-mu'tarif bil qusuri wa taqsir. Seorang hamba yang mengaku banyak kekurangannya. Ar-raji afarabbihil qadir. Seorang hamba yang mengharapkan ampunan Tuhannya yang Maha Qadir. Ya. Siapa? As-Syarifu Abdullah bin Alwi al-Haddad Ba'lawi al-Husayni afallahu anhu wa an aslabihi amin. Abdullah bin Alwi al-Haddad Ba'lawi al-Hasani al-Husayni, semoga Allah afa memaafkan beliau. Wa an aslabi dan seluruh ya keturunan-keturunannya, guru-gurunya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa tadi beliau katakan? Jadi bapak-bapak, ini istilah ya. Memang di Indonesia saja para habaib ada istilahnya habaib, habib ya. Kalau di Mekah itu gurunya para habaib malah Sayyid Muhammad Al-Maliki, sekarang putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita kemarin ziarah ke makam beliau tuh lagi umrohan. Itu dipanggilnya Syarif. Istilah Syarif bukan Habib. Ya, ini juga Al-Habib Abdul Haddad ya. Gurunya para habaib katakanlah. Dia juga dipanggilnya Syarif. As-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau perempuannya Syarifah. Saya mohon maaf, ibu saya kalau disusul juga tuh ya Syarifah Subanon binti Raden Sulaiman Suyoko, terus sampai ke Gunung Jati sampai ke Rasulullah tuh. Ya, tetapi pesan kakek kita tuh jangan, udah jangan bangga-banggain keturunan itu. Belajar aja yang dalam. Ya, belajar. Kalau lihat silsilahnya sampai dari ibu ya. Hadhihi risalatun bihulillahi wa quwwatihi jami'ah. Risalah ini ya dengan daya dan kekuatan Allah seluruhnya. Wasiyah dan sebuah wasiat juga bi fadlillahi wa rahmatihi. Dengan karunia Allah dan rahmatnya nafi'ah. Semoga memberikan manfaat. Hamalani ala wad'iha, membuat saya untuk mengarangnya, menulisnya. Al-imtithal li amrillahi ta'ala wa amri rasulihi, semata-mata melaksanakan perintah Allah ta'ala dan melaksanakan perintah rasulnya. Warragbatu fil wa'di sadiqil warid, dan ragbah ya semata-mata karena keinginan pada janji yang benar yang datang. Fid dilalati alal huda wa da'wah, yang menunjukkan kepada petunjuk dan dakwah. Ilal khairi, kepada kebaikan. Wan nasyril ilmi, dan menyebarkan ilmu. Artinya beliau mau menulis, mengarang buku ini ya semata-mata melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan keinginan yang kuat kepada janji yang benar yang datang ya kepada apa? Orang-orang yang mengajak berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Naknya ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kebaikan,
wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Nah inilah ya diantaranya, karena keinginan pada ada janji yang benar yang datang, yang menunjukkan kepada huda, ya, dakwah kepada kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang muflihun. Ini kita dakwah begini, ngajar di sana sini, ya. Padahal kan enakan di rumah aja, nonton TV aja, nah. Ya. Tapi yang kita harapkan nih, mengikuti warasatul anbiya apa nih? Faulaika humul muflihun, insyaallah. Faqala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik-baik. Faqala Ta'ala, dan Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu linnasi wala taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sebuah perjanjian pada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, ya, diberikan Al-Quran, ilmu, agar apa? Menjelaskannya kepada manusia. Wala taktumunahu, jangan diumpetin. Ada orang punya ilmu tapi kagak mau ngajar, gak mau berbagi. Ada hari selain nanti dia akan dipecut tuh, ya. Punya ilmu ya harus diajar, diajarin, disebarin, biar orang tahu apa, agar orang tahu apa tentang kebesaran Allah, ya. Karena pada dasarnya kita ngaji gini apa, sedang bercerita semuanya tentang keagungan kebesaran Allah, ya, syariat Allah, keindahan Allah, jamal kesempurnaan syariat Allah, begitu. Wa qala ta'ala lin nabiyhi, dan Allah berfirman kepada nabi, kepada nabinya, qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, saya mengajak kepada Allah ya ala basirah, artinya dengan ilmu. Ada orang dakwah tanpa ilmu. Saya alhamdulillah kemarin sudah selesai, alhamdulillah. Mas Kiri enggak datang kemarin ya? Ya, alhamdulillah. Itu program kuliah doktor ilmu dakwah. Itu adanya hanya di Asyafiyah saja, se-Indonesia. Ya, kuliah program doktor ilmu dakwah ada di Asyafiyah. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ya, liyuballigha asyahida minkum al-ghaiba, hendaknya orang yang hadir di antara kalian, ya, menyampaikan kepada orang yang kagak hadir. Farubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu minhu, warubba hamini fikhin laisa bifaqihin. Ya, apa maksudnya? Ini kata Nabi, sampai nih sama orang yang kagak hadir nih, berapa banyak orang yang membawa pemahaman, ya, kepada orang yang lebih faqih lagi, yang lebih faham lagi darinya. Dan berapa banyak orang yang membawa pemahaman tapi dia kagak paham. Rubba hamili fiqhin, berapa banyak orang yang membawa pemahaman, ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih paham darinya. Warubba hamilin hamili fiqhin, dan berapa banyak orang yang membawa pemahaman, ya, dia bawa agama, laisa bifaqihin, tapi dia agak paham. Artinya ada orang-orang yang berdakwah, dia sendiri agak paham apa yang dia dakwain. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, ya, katakanlah tarikh huda yang huda, tarikhah juga, manhajnya Nabi, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala, mithlu ujurin man tabi'ahu,
seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'an, tidak dikurangin dari hal itu ya, dari pahala-pahalanya sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kemungkaran, kana alaihi minal itsmi, maka baginya dosa. Mithlu asamin, seperti dosa-dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tidak berkurang dari yang demikian itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Faqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man dalla ala khairin kana lahu min al ajri mithlu fa'ilihi, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Ya, Pak Giri ngajak nih, ayah-ayah ngaji, ikut hadir, dia ikut hadir tuh, ya, berarti kita sudah dalla ala khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, ya, dia dapat pahala seperti orang yang bersandar. Saya ngajarin, coba jamaah sering-sering sholat duha, jamaah sholat duha ada tuh, ya, nah saya dapat pahala tuh, pahala orang yang mengerjakan sholat duha. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalas, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga faktor. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyahnya terus mengalir tuh. Au ilmun yuntafu bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Au waladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi bersabda, ajwadukum ba'di rajulun 'alima ilman fanasarahu yab'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdahu, bukan ummatan wahidah. Ajwadukum ba'di rajulun, orang yang paling dermawan setelahku adalah, jadi antara kalian adalah seorang yang mengetahui ilmu, dapat ilmu dia, dia ilmu, fanasarahu, kemudian dia sebarin tuh ilmunya, maka ya ba'atsu yaumul qiyamah, maka dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat ya, ummatan wahdahu, menjadi satu umat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, al khulqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khaira, semua makhluk berselawat, mendoakan kepada siapa? Ala muallimin nasil khaira, kepada ustadz, guru, muallim yang mengajarkan manusia kebaikan. Ya, inilah mungkin yang menjadi semangat kita para dai, para guru ngajar. Ya, ini seluruh makhluk mendoakan kita. Ya. Dalam kitab Risalus Salihin disebutkan amalan yang paling utama itu mengajar belajar. Ya. Makanya saya nulis buku judulnya Kun Aliman. Ya. Kun Aliman wa Muta'aliman tiwala umri. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu. Itu. Ya. Hatta al-haytani fil ma'i, sampai ikan-ikan yang berada di air, di laut, itu semuanya mendoakan para guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Ya. Waqala alaihi salam, dan Nabi bersabda, al-khuluqu kulluhum iyalullah. Coba ini, semua makhluk adalah keluarganya Allah. Wa ahabbahum ila Allah Ta'ala
anfa'uhum li'iyalihi, dan yang paling dicintai di antara mereka kepada Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat ya di antara mereka kepada keluarganya. Wala yastati'u ahadun ayyanfa'a khalqil ayyanfa'a khalqallahi bimithli da'watihim ila Allah Ta'ala. Tidak ada seseorang pun yang mampu memberikan kemanfaatan kepada makhluk Allah seperti apa ajakan mereka kepada Allah. Jadi artinya orang berdakwah ini pahalanya sangat besar. Ya. Bita'rifihim ma yajibu lahum min at-tauhid wa ta'ah, dengan mengajarkan mereka, memberitahu mereka apa yang wajib bagi mereka daripada tauhid. Ajarin dah masyarakat biar paham tauhid, wa ta'ah, ketaatan, wa tadhkirihim, dan ingatkan mereka bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, dengan kebesaran Allah, wa alaihi, dan nikmat-nikmat Allah. Jangan lupa tuh ya, nikmat-nikmat yang luar biasa. Fa bi ayyi ala ya rabbikuma wa tabshirihim bi rahmatihi. Tuh ulama-ulama tuh tabshir, memberikan berita gembira kepada mereka ya, pada umat, dengan rahmatnya Allah. Tuh. Wa tahdhirihim, mengingatkan mereka min sukhti, daripada marahnya Allah. Alwaqi, yang pasti itu terjadi bil mutarridin lahu, pada orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang kurang ngajar kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Minal kafirina wal fasiqin, di antara orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Faqad hassani ala imtithali hadzal amril azim, dan telah memotivasiku untuk melaksanakan perkara yang besar ini, atau yang menulis buku ini. Wa akkada raghbati fi sa'yi ila tahsili hadzal wa'dil karim alwaqi'in, dan menguatkan keinginanku ya berupaya untuk mendapatkan janji yang mulia yang akan terjadi fil ayati wal akhbar, dalam ayat-ayat Allah yang Allah janjikan tadi itu, wal akhbar, berita-berita dari Nabi ya, allati zakartuha, yang telah aku sebutkan tadi, wa ma fi ma'naha, dan apa-apa yang ada dalam maknanya, mimma lam adzkuruhu su'alu akhin min nasadah ya, dari apa yang tidak aku sebutkan, pertanyaan saudaraku dari sadah, para tokoh-tokoh, sadikin fil idarah ya, sadikin disabil sa'adah. Jadi memang juga ada permintaan dari tokoh-tokoh, mungkin di masanya ada ulama-ulama juga ya, yang pengen punya apa-apa, pengen ide idarah, ide iradah ya, yang punya kebenaran, kejujuran dalam idarahnya, artinya pengen bermuamalah sama Allah, pengen salikin, menempuh jalan kebahagiaan. Iltamasa minni an aktuba lahu, mereka minta kepadaku untuk menulis baginya wasiyah, sebuah wasiat. Ya tamassaku biha, agar dia bisa berpegang dengan wasiat itu. Fa ahbabtuhu ila dhalika raghiban fi ma taqaddama min al-amthal lil amri wal fawzi bi thawabi wa fi mu'unatillahi ta'ala. Ya, maka kemudian aku suka itu. Ya, kepada itu aku mengharapkan apa? Terhadap apa yang telah melaksanakan perintah-perintah untuk mendapatkan keberuntungan, pahala dan pertolongan Allah. Wa yakuna subhanahu fi hajati ala wafqi ma akhbarahu bihi rasuluhu, dan semoga Allah juga katanya apa mengabulkan hajatku ya, sebagaimana dikabarkan oleh baginda Rasul fi qoulihi alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, insyaallah Allah akan menolong kebutuhannya. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah
selalu dalam apa? Dan Allah, wallahu fi aunil abdi ma kana adu. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya. Wa ana astaghfirullaha wa la aqul. Dan saya mohon ampun kepada Allah dan saya tidak mengatakan inna niyati fi wadi hadhihi risalah maqsurah ala hadhil maqasid al hasanah diniyah, bahwa niat saya dalam mengarang buku yang sederhana ini tidak hanya terbatas kepada tujuan-tujuan yang baik secara agama. Kaifa wa ana a'lamu ma indi minas syahawatil khafiyah, dan saya sadar betul katanya, ya, saya punya syahwat-syahwat yang tersembunyi, wal khusus, dan khusus itu khas nafsi, keberuntungan nafsunya, artinya ada diri itu pengen dapat pujian aja, ya, melakukan sesuatu senang, ya, wa iradatid dunyawiyah, dan keinginan-keinginan duniawi. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, ini dah. Tidaklah aku mensucikan diriku, sesungguhnya nafsu itu, ya, la ammarah, terus menerus mengajak bisu'i, kepada kejahatan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali orang yang telah mendapatkan kasih sayang Allah. Wa inna rabbi ghafurun rahimun, dan sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Wa nafsu aduun, ingat tuh, nafsu itu adalah musuh. Wal aduu la yu'manu, dan musuh itu kagak aman. Bal hiya a'dal a'da, bahkan dia adalah musuh yang paling musuh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, ada aduwika nafsukal lati baina dzambaik, musuh besarmu adalah musuh yang bercokol di antara dirimu. Walillahi darrul qail haitsu yaqul, dan bagi Allah darrul qail, ya, mutiara, ya, orang yang mengatakan tawakka nafsaka la ta'man ghawailaha, jagalah dirimu, ya, tidak aman tuh dirimu kepada apa? Ghawailaha, kepada kejahatan-kejahatan nafsu. Fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitanan, nafsu itu lebih jelek daripada 70 setan. Nafsu, ya, jamaah, dalam diri kita itu kan ada nafsu amaratun bisu, isinya tiga, ada nafsu iblisia, nafsu binatang buas, nafsu basyariah. Lalu Al-Quran menyebut juga nafsu lawamah, ini masih labil. Yang kita pengen nafsu mutmainnah nih, ya, kalau kita nanti meninggal, kita berharap jiwa kita sudah jiwa yang nafsu mutmainnah. Allahumma alihimni rusdi wa'idhni min syarri nafsi. Nah, bagus doa nih. Ya Allah, berilah ilham kepadaku, ya, petunjukku. Wa'idhni, dan aku berlindung, min syarri nafsi, dari kejahatan nafsuku, diriku. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, ya, menyekutukanmu, dan saya menyadarinya. Fastaghfiruka lima la alam, dan aku mohon ampun kepadamu terhadap sesuatu yang aku tidak tahu. Waqad saddartu fusula hadhihi risalah biqauli fi awwali kulli faslin minha wa alaika. Nah, ini beliau baru menyebutkan metodologi kitab beliau dalam kajian ini. Aku keluarkan atau, ya, pasal-pasal dari buku ini, ya, di setiap awal pasal selalu bahasanya wa alaika, wa alaika, wajib atas Anda, wajib atas Anda gitu.
Nanti sebutkan wajib atas Anda punya, harus punya wiridan. Wajib atas Anda baca Quran. Ya, ini dibimbing kita. Bikada qasidan bidzalika mukhatibatan nafsi, ya. Itu dia bertujuan sengaja, dia mukhatabah apa? Dia berbicara sama dirinya sendiri seakan-akan. Katakanlah, ya Habib Abdullah, kamu tuh harus begini, begini, begini. Ya. Wa akhil ladzi kana sababan fi wadiha, dan juga sebagai mukhatabah dialog kita, katakanlah kepada dirinya dan kepada tadi saudaranya yang menjadi sebab dia menulis buku ini, ya. Wa sa'iri man waqafa 'alaiha min al-muslimina umuman, dan seluruh secara umum orang yang memahaminya di antara orang muslim. Wa hadhihi al-kalimatu laha waqa'un fi qalbil mukhatab. Kalimat ini memiliki apa? Waqa', artinya menyentuh tuh di hati si mukhatab. Wa anju biha insyaallah ta'ala, dan sukses insyaallah. Min at-tawbihi wal wa'idil waridin, dari taubih. Apa taubih? Di jelek-jelekin tuh. Ya. Al-wa'id, janji, al-waridain yang ada, yang datang. Fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu, pada hak orang yang berkata dan tidak melakukan. Wa ya'lamu wa la yaf'al, wa ya'lamu dan mengetahui, wa la ya'malu dan tidak mengamalkan. Li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa 'alaika, karena katanya apabila aku berbicara kepada diriku dengan perkataan wa 'alaika dan wajib atasmu, dalla dzalika 'ala annaha lam tatahaqqaq bil 'amali bima 'alimat. Ya. Wa 'alaika dalam menunjukkan kepada yang demikian itu ala annaha, ya, bahwa kata tadi lam tatahaqqaq, belum terrealisasi bil amal, dengan amal bima alimat, dengan apa yang ya dia ketahui, yang nafsunya dia ketahui. Wa ala anni lam azal ahussuha ala isti'mali ma tad'u ilai, dan saya juga artinya senantiasa ahuswa memberikan motivasi kepada dirinya untuk mengamalkan apa yang mengajaknya, menyerunya. Wa bidzalika yazulul talbis 'alal mu'minin, dengan cara gitu maka hilanglah, ya, ada talbis. Talbis itu apa, ya, macam kekotoran lah, ya, yang merusak agamanya, pemahamannya atas orang mukmin. Wa nisyanin nafsi alladhi wasafallahu ta'ala bihi, dan lupa bagi kepada diri orang yang Allah gambarkan. Man la yaqilu fi qouli ta'ala, orang yang kagak berakal dalam firman Allah, ata'muruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara Anda lupa sama diri Anda sendiri. Wa antum tatluna al-kitaba, dan sementara Anda membaca buku, membaca Al-Qur'an, membaca kitab. Afala taqilun, apakah kalian tidak memikirkannya, merenungkannya. Wa minal wa'idil warid fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al. Ya, jadi ini motivasi-motivasi beliau mengapa dalam kitab beliau pakai kata-kata wa alaika tadi. Ya. Dari janji yang datang, ya, pada hak orang yang mengatakan walayyafal, dia ngomong doang tapi kagak ngamalin. Fi qauli Rasulillah, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alimi ila nari, masyaallah, fatandaliku aqnabuhu aqtabuhu. Maksudnya apa? Orang alim itu nanti diperintahkan masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian tandaliku aktabuhu, keluar. Tandaliku itu keluar. Aktabuhu, aktab jam'u qatabin bil kasi wa huwa al ma'i. Oh.
Jadi bapak-bapak, ini orang alim itu nanti diperintahkan oleh Allah dimasukin ke dalam neraka, nanti bagian perutnya keluar semua tuh. Ya. Kenapa? Tadi apa? Ini hakum man yaqulu wa la yafalu. Dia takut nanti dia hanya ngomong doang, kagak mengamalkannya. Paham? Maka Habib menggunakan pakai kata alaika alaika agar benar-benar meresap dalam dirinya. Fayaduru biha finnar. Kemudian tadi itu yang keluar dari perutnya tuh dia berputar tuh di neraka. Kama yadurul himaru birraha. Sebagaimana himar itu berputar di, katakanlah di ikatan himar nih, di cancang, ya. Kan dia suka muter teneng gitu. Nah, orang alim itu yang dia ngomong doang, kagak ngamalin, nanti dimasukin ke dalam neraka, isi perutnya keluar semua. Sampai dia isi perutnya tuh katakan nyebar ke seluruh neraka tuh. Ini sama juga ada dalam kitab Irsyad dan Ibad ini. Ya. Fa yastami'u alaihi ahlun nar. Kemudian seluruh ahli neraka tuh ini datangkanlah apa kedapatan tuh. Ya. Fa yaquluna, mereka mengatakan ma balu al-ab'ad qad adzana ala ma bina. Ya. Maksudnya bagaimana tuh orang yang sebelah sono aja yang jauh tuh. Ya. Qad adzana, artinya mengenai kami, ala ma bina, atas apa yang pada diri kami. Artinya tuh isi perut tadi yang bau, yang kagak enak itu muter di seluruh neraka sampai orang pada ngomongin tuh. Ya. Fa yaqulu innal abad kana ya'mur bil khair. Yang jauh itu adalah karena dia memerintahkan kebaikan. Wala yatihi, tapi dia kagak melaksanakannya. Wa yanha 'anil syarr, dan dia mencegah kejahatan. Wa yati, sementara dia melaksanakannya. Paham? Jadi ini ada istilah tadi kata al-ab'ad, yang paling jauh. Qad adzana. Ada bau yang jauh itu aja menyakitin diri kita. Ya. Innal abad kana ya'muru bil khair. Ini istilah aja. Yang jauh itu dia memerintahkan kebaikan tapi kagak melaksanakannya. Nah, banyak tuh. Sholat ya dia kagak sholat. Puasa dia kayak kenek doang ya. Wa yanha 'anil syarr, dan dia mencegah orang lain melakukan kejahatan. Wa yati, sementara dia melakukan kejahatan. Faqala alaihi salam marartu lailata usriya bi birijalin taqrudu syafahuhum bimaqarida man nara, ya, bimaqarida min narin faqultu man antum. Nah, ini cerita tentang Rasulullah Isra Mi'raj. Suatu malam aku melewati, ya, di saat aku Isra Mi'raj melewati sekelompok lelaki-lelaki, itu bibir-bibir mereka itu apa ya, moncongan itu terbuat dari api neraka. Fakultu man antum, lalu Nabi bertanya sama orang-orang itu, siapa kalian? Faqalu, mereka mengatakan kunna na'muru bil khairi, dulu kami ini para kiai-kiai, para ulama-ulama, ustad-ustad yang menyuruh kepada kebaikan. Wala na'tihi, tapi kagak melaksanakannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami mencegah melarang orang berbuat jahat sementara kami berbuat jahat. Wa hadzal wa'idu innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allahi 'ala niyyatid dunya, dan janji ini sesungguhnya terrealisasi pada hak orang yang mengajak menyeru kepada Allah atas niat dunia. Wa yahussu 'ala khair,
ya, wa huwa musirun ala tarkihi, dan dia sekarang yang wa'id ya, tadi kan wa'ad, sekarang wa'id, wa yahussu ala khair, dia memotivasi ya kepada kebaikan, wa huwa musirun ala tarkihi, sementara dia kagak ngerjain ya, ada gitu ya, orang nyuruh terus dia kagak ngamalin. Wa yuhadziru minasyarr, dia hati-hati tuh jangan berbuat jahat. Wa huwa musirun ala fi'lihi, tapi dia senantiasa melakukannya. Riyaan, karena apa? Karena ada sifat riya. Wa sum'atan, karena sum'ah. Fa amma man yad'u ila babillahi wa huwa ma'dzalika yalumu nafsahu wa yanhaha. Adapun orang yang menyeru ke bab Allah ya, dan dia bersamaan dengan itu dia mencaci dirinya sendiri. Wa yanhaha, dan dia melarangnya, mencegahnya, ani taksir, daripada taksir atau kurang sempurna. Wa husuha ala tasmir, dan dia memotivasinya, memotivasi dirinya maksudnya atau ala tasmir, untuk senantiasa giat, semangat. Fan najatu marjuwatun lahu, maka ya apa, kesuksesan diharapkan untuknya. Nah, ini tadi beberapa hal-hal yang membuat dia menggunakan kata alaika alaika. Wa ala kulli halin falladhi ya'lamu wa yu'allimu wa la ya'malu ahsanu halan wa arsada tariqah wa ahmada aqibah man alladhi la ya'malu wa la ya'lamu. Wa ala kulli hal, artinya secara kesimpulannya, orang yang mengetahui dan mengajar dan tidak mengamalkan ya, wa ya wala ya'malu ahsan halan, dan tidak, dan dia tidak mengamalkan yang terbaik, wa arsada tariqatan, dan dia menunjukkan sebuah cara, tariqa, metode, wa ahmada aqibata min alladhi, dan memuji kesudahan orang yang la ya'malu, tidak beramal, wala ya'lam, dan tidak tahu. Warubama qala qail biman la ya'qilu, barangkali orang yang di antara orang yang kagak berakal berkata, al kutubu katsiratun wa fiha ghaniyatun wa kifayatun fala fa'idatan fi tasnifil kutub fi hadha zaman. Ya, ini orang yang kagak punya akal ngomong gini, ngeremehin nih. Buku-buku mah udah banyak. Ya. Di dalamnya ada ghaniyah wa kifayah. Fala fa'idatan fi tasnifil kutub fi hadha zaman. Kagak ada faedahnya. Ya, sekarang ini ngarang-ngarang buku. Fa hadzal qa'ilu in asaba fi qalbihi. Perkataan orang seperti ini seandainya benar dalam pernyataannya, inna fil kutubi ghaniyah wa kifayah, faqad akhta'a fi qawlihi. Ya. Jika katanya orang yang mengatakan ini, jika benar pernyataannya bahwa di dalam buku itu ada ghaniyah, ada kifayah, dia tetap salah dalam pernyataannya. La fa'idatan li tasnifi fi hadzal zaman. Dan kagak ada manfaatnya mengarang-arang buku di waktu ini. Lianna lil qulubi mailan bi hukmil jibillati ila kulli jadidin. Karena setiap hati itu punya kecenderungan ya kepada apa, jibillah, karakternya ya, karakternya kepada sesuatu yang baru. Artinya walaupun sudah ada buku ini, sekarang lagi orang-orang yang ahli ilmu apalagi senang tuh ada buku baru, ada buku lagi, pengen tahu isi apa ya. Artinya mengarang itu tetap ada faedahnya. Sekarang juga saya tuh suka mikir, ah saya pengen ngarang buku ini ya. Pas jalan-jalan ke maktabah udah ada tuh buku. Sehingga begitu. Tapi ada buku-buku yang kan besar-besar. Nah, saya menulis buku satu hari satu malam bersama Rasulullah. Muatannya zikir-zikir padahal. Nah, kalau kita lihat ke buku Kalamut Thayyib punya Ibnu Taimiyah, tebal. Punya Azkar Imam Nawawi, tebel. Ya, paling agak diri saya, anak saya, santri saya tahu tuh satu hari satu malam dia bagaimana dia bermuamalah dengan Rasul, dengan sunnah-sunnah awal Nabi. Nah, itu. Makanya
Nah, di sini disebutkan bermanfaat kok orang-orang buku itu. Karena hati itu dia punya kecenderungan kepada apa? Karakter hati itu pengen yang baru. Wa aidan fa innallaha yuntiqul ulama kana zaman bima yuwafiqu ahlahu. Juga katanya sesungguhnya Allah apa? Yuntiqul ulama. Memberikan omongan, artikulasi, ucapan, ya. Ulama itu setiap zaman itu sesuai dengan masanya. Di ulama dulu ngomong begini sesuai dengan zamannya. Kalau ulama sekarang dia ngarang buku sesuai dengan zamannya. Begitu. Ya. Misalnya yang kemarin misalnya corona. Jadi ulama harus ngomong. Sekarang di Palestina lagi begini, ulama harus ngomong, nulis buku. Ya. Wa aidan fa innallaha mana? Wa tasanifu tablughul amakin alba'idah atabqa ba'da mautil alim fa yahmilu lahu bidzalika fadlun nas ilmi. Ini. Wa tasanif dan karangan-karangan itu mencapai tempat-tempat yang jauh. Wa tabqa dan dia akan langgeng. Ada buku-buku, Pak. Mohon maaf. Bukunya di abad kelima Imam Ghazali. Sampai hari ini masih ada. Tersebar di sono-sono seluruh dunia. Bermanfaat enggak? Manfaat tuh dibaca. Ini buku ini di abad ke-12 bermanfaat tuh. Dan makanya belum di sini berkat terus ini. Setiap kita baca Al-Fatihah nyambung terus pahalanya. Ya. Lihat lagi ya ini sampai habis besok jadi baru masuk ke temanya. Kemudian apa? Mana? Nah, wattasanifu tablughu al-amakina. Karangan-karangan itu akan sampai ke beberapa tempat-tempat yang jauh. Wa tabqa dan dia akan langgang. Ba'da mautil alim, setelah matinya sih orang alim itu. Bukunya masih ada, karyanya ada. Makanya kita bagus ulama-ulama itu harus mengarang. Ya, ada istilah mu apa? Kun katiban qabla an tamutu. Jadilah anda seorang penulis sebelum anda mati. Harus punya karya. Ya banyak ulama-ulama kita enggak punya karya, sedikit. Tapi ketika punya karya akan dikenang terus. Walaupun tubuhnya sudah berada di dalam alam barzah, tapi namanya tetap harum. Karyanya akan dibaca orang terus. Itulah yang namanya ilmunya berkah bermanfaat. Ya, saya insya Allah kemarin mikir, ya Allah renungan saya. Allah sudah kasih saya dulu orang tua pesan biar dokter ya, biar dokter ya, biar dokternya. Eh Allah kasih jalan bisa dokter. Sama dokter saya merenung apa yang saya ada? Apakah sebagai status doang dokter buat apa? Nah, saya minta sama Allah biar dokter ini gelar ini menjadi apa? Motivasi saya untuk lebih bermanfaat lagi untuk umat. Ya, untuk berkaya banyak mengarang untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Begitu. Fa yahsul lahu bidzalika fadlun nasr ilmi. Apa yang terjadi itu? Setelah itu apa? Ilmu akan tersebar walaupun orangnya sudah mati. Ya. Wa yaktubu mu'alliman da'iyan ila Allah fi qabrihi dan dicatat tuh. Ya, dia sebagai mu'allimin sebagai seorang guru da'iyan ila Allah sebagai seorang dai di kuburannya. Beda. Ya. Itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah bersabda man an'asha lisanahu haqqan ya'malu bihi min ba'dihi ujri 'alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Coba. Barang siapa yang apa menorehkan lisannya yang benar kemudian diamalkan orang yang setelahnya maka dia akan diberi balasan tuh. Ya, atas pahala orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Coba, ini beliau dapat pahala terus. Kita baca, pendengar memahami, diamalin, ya, dapat pahala terus. Waqad sumaitu, selawat sumaitu ya. Hadhihi risalata al-masyar ilaiha dan aku namakan risalah ini, ya, risalatul muawanah
wal muzaharah wal muazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Sebuah katakanlah buku kecil sederhana yang muawanah, yang membantu menampakkan, menguatkan pada orang-orang yang ingin ya, di antara orang mukmin ya, yang menapak jalan menuju akhirat. Itu pemahaman daripada judul ini. Terakhir beliau berdoa, as'alullah ta'ala, aku mohon kepada Allah ta'ala, ayan fa'ani biha, agar Allah memberikan kemanfaatan bagiku, biha, dengan risalah buku ini. Ya, wasa'iral mu'minin, juga Allah memberikan kemanfaatan kepada seluruh orang-orang mukmin. Wa ayyaj'ala jam'i laha, dan Allah menjadikan ya apa yang aku kumpulkan ini, laha, untuk buku ini, wa i'tina'i, dan perhatianku biha, kepadanya, bitalifiha, dengan mengarangnya, semata-mata khalisan liwajhil karim, semata-mata hanya ya mencari ikhlas, mencari ridha Allah yang maha mulia. Wa hadza awanul ibtida'i wa billahi taufik, dan inilah awal mulanya, dan kepada Allah lah ya kita mengharap taufiknya. Fa aqulu musta'inan, dan aku katakan, aku mohon billahi kepada Allah, wa mufawwidan ilaihi, dan aku serahkan kepada Allah, wa sa'ilan minhu, dan aku mohon kepada Allah, ayuwafiqani, agar Allah memberikan muwafaqah, yang muwafaqah itu taufik, hidayah, ketepatan, keberuntungan, li isabati shawab, ya, agar apa, agar apa, benar benar fi niat, dalam niatnya, paham enggak? Lihat orang alim seperti ini masih begini takut sama buku. Lihat kita menyupik-nyupik-nyupik doang. Ria, bangga, sombong. Coba lihat ini, takut banget tuh. Ayuwafiqani li isabati swabi fi niyat tuh. Aku mohon kepada Allah agar mendapatkan taufik apa, agar benar dalam niatnya ngarang buku ini nih. Bukan ria, bukan sum'ah, bukan karena yang lain-lain. Wal amal dan wal aqwal, dan dalam amal dan perkataannya. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih, sesungguhnya Allah ya waliyyu dzalik, artinya yang menjaganya lah ya, dan yang maha mampu. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah lah yang mencukupiku, dan Allah lah sebaik-baiknya wakil yang melindungi ya. Wallahu alam bishawab. Ya, insyaallah mulai faslun wa alayka, lihat wa alayka, wa alayka, terus gitu. Ya. Kalau tadi misalnya ada kecepatan terjemah, ada yang sedikit-sedikit kabur, mohon maaf. Ini saya buat bukunya belum baca lagi. Sudah langsung ini langsung baca aja ini. Ya. Dengan zauq cepat aja. Kalau ada kesalahan sedikit mohon maaf. Semoga berkah insyaallah. Semoga mendapatkan keberkahan dari ulama besar ini. Terus terang ini Habib sudah saya badalin umroh. Ya. Ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadim Al-Syafi'i. Semoga juga berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Malikayawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin
sahibil basiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah, Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma ansuril islama fi kulli makan, Allahumma ansuril islama fi Falastin, Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin, Allahumma a'in ikhwanana al-mujahidina fi Falastin, Allahumma shaddid ramyahum, Allahumma barzuqhum an-nusra, Allahumma ij'alhum minan nasirin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik. Biar terekam juga. Nah gitu. Sini. Alhamdulillah, maka selesai sudah ngaji bareng bersama gurunda tercinta kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Salahuddin Abdurrahman SMA, yang alhamdulillah pula bahwa kajian malam ini amat sangat menyentuh, terutama saya tahu para jamaah yang sudah sepuh, ya, para adik-adik saya juga, saya tahu ngantuk saudara sekalian, letih saudara kalian, itulah pemahaman, itulah kenikmatan. Saya tahu Al-Mukarram gurunda tercinta kita tahu kapasitas kita, tahu dasar latar belakang pendidikan intelektualitas kita, tapi beliau menyampaikan yang hikmahnya apa? Ngantuk kita dari Allah, Allah akan mengganti dengan kesehatan yang lebih. Malas kita, Allah akan ganti dengan kecerdasan. Lemah kita, Allah akan ganti dengan kekuatan. Itulah nikmatnya duduk di majelis ilmu. Kita mendapat semua pemahaman bahwa semua dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Dan alhamdulillah guru kita yang bijaksana ini amat sangat mengerti setiap jamaahnya, setiap muridnya. Maka kita mengambil pemahaman bahwa letihnya kita itulah ilmu, capeknya kita itulah ilmu, kantuknya kita itulah ilmu. Semoga kita bisa menyimak sekecil apapun yang gurunda sampaikan, semoga bermanfaat dunia wal akhirah. Dan bagi saudara-saudaraku yang masih di luar sana, senantiasa kami dari sini mendoakan agar Allah ringankan langkah pikiran, jiwa dan semangat kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena ngantuk kita, letih kita, malas kita, Allah akan gantikan dengan kesehatan yang lebih baik. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi seperti biasanya, marilah kita bacakan Ummul Qur'an Suratul Fatihah. Kita niatkan, kita khususkan kepada gurunda tercinta kita beserta keluarganya,
para saudaranya, para sahabatnya, santri-santrinya, jamaah-jamaahnya dimanapun saja berada. Semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan senantiasa kita terus diberikan kekuatan untuk mengikuti ajaran dan kajian-kajian daripada beliau. Untuk itu mari kita niatkan, kita hajatkan, kita khususkan, kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Hadin ya khususan Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid As-Salimah mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga yang apa Gurunda ajarkan bisa bermanfaat paling tidak bagi diri kita sendiri. Sekian kurang lebihnya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.